Waalaikumsalam. Ada apa, Nang? Ya, aku dua rahasia, Bos. Rahasia apa, Nang? Jel aku tidok, Nak. Ya, Rauli, Bos, lah. Oh, Rauli, Nang, siapa, Nang? Enggak, aku domai, Bos. Domai, Nang, siapa, Maning? Rauli, Nang, Batire. Nak, domai, gue, Nang, Buguru. Anu, rahasia apa? Jelengnya berhasia, Bos. Ya, Rauli, tidok, Nak. Tidok nang apa? Kotok wes kabelo. Apa nang kata? Ya ana toko bae nang Temang Sari umahe Bade Arifae. Promosi kok, Bos? Ya sending wis ki rahasia apa mau? Wis kok diki bae, lin kok ngerti. Ya wis, oke yo, OTW. Yo. Aki ngapa dek? PR, pekerjaan era mana ya pak? Teneng pekerjaan rumah mbok. Lah kan aku ngarep PR bisa, sampai jel sih ngarep ngarep. Oh iya iya, ramane. PR apa sih kie? Bahasa Jawa kie. Jel pertanyaannya apa? Kie namanya J. Anak petek jenengane apa? Oh iya ngerti. Apa? Jawabannya petek cilik. Neng petek cilik. Pas mbok, petek kan cilik cilik sih mbok lagi. Oh iya iya pinter wesan. Wis rampung durung parek? Durung nggih lho. Ki ngene enggak ada barang nggih. Kira-kira apa ya jawabannya? Anak gajah jenisnya apa ya? Lama gampang. Anak gajah itu jenisnya gajah cilik. Masuk apa orang? Oh iya, masuk peko. Seterung gede kan cilik dikit ya. Kenapa ini bener apa ya kadek? Ya gue rahasianya bos. Wih gak apa-apa ya bolong. Ya orang. Oh iya ya, yuk garap. Biasa banget, Bo. Oke, nomor 3, di manakah perjanjian Renville ditandatangani? Ya aku yang garap. Di bawah surat. Ya benar ya, surat dia nangis suruh ada tanda tangan. Cuk, coba nang. Ih, apa sih? Oh iya ya, pinter, Pak Jis. Ya nomor 4, apa yang dimaksud dengan mengetik buta? Oh, gue sih gampang Apple, bocah TK gak bisa jawab. Mengetik buta gue, mengetik dengan tidur. Masuk, Eko! Nomor 5, teman-teman ya. Apa nama hewan yang menyusui? Gue gampang jawabannya, nama kali ya, masukkan. Masuk, Eko! Lagi ada, budi 1 sekarang ya. Ya jelas, main hukum kagum. Kaya nomor 6, kupu-kupu memiliki mulut menghisap yang disebut? Wih, ini gampang banget. Kupu-kupu memiliki mulut menghisap yang disebut? Bapak! Oh iya bener, masuk, Peko! Oh iya
ya, masuk juga nek jawabannya sedotan. Lanjut soal terakhir, bebek dapat berenang di air karena aku ya gampang banget, bebek bisa berenang di dalam air karena bebek bisa berenang, masuk ke murah. Oh iya, apa pinter lu, Is? Ya sebangga kira-kira aku lebih satu. Ya jelas, malah janji.